Gue ketemu kuntilanak. Terus nih ada nih, ada aja nih. Uber. Terus sama bapak naik ke pohon mangga. Terus warga enggak mau nguber. Emang kenapa? Apa? Mangganya asem. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Akhirnya tuh gue naik ojek. Terus? Gue naik motor. Terus sindennya naik apa? Sindennya gimana? Gue tinggalin sinden, saudara gue bukan apa bukan, ngapain gue ikutin. Terus orangnya gimana? Lu mau mikirin tuh sinden yang kenapa-napa, takutnya di situ. Jadi si sinden itu akhirnya nguber gue. Nguber gimana bang? Naik motor. Oh, naik motor. Wah! Astagfirullahaladzim. Pindah ini. Daripada gue kena gituan. Semennya semen coran lagi. lu pada kenapa sih? Ini. Lu pada kenapa sih? Ini nih, Mak. Dia tuh cita-cita setan. Cita-citanya setan. Iya. Tadi dari itu nyalain video horor terus. Enggak, jadi horor. Iya. Jadi tau enggak sih aku kesini nih? Iya, jadi karena si Tante Erni tuh lagi pergi liburan. Orangnya lagi pandemi, dia liburan. Jadi nggak, minta tolong aku suruh jagain nih kos-kosan kali. Takutnya kamu. Bukannya ibu lagi kamu kerja. Kamu bawa siapa gitu datang ke sini, Alemong. Alemong. Ya kan? Bukan lagi, Bu. Lu yang katanya suka bawa-bawa cewek di sini ya, enggak boleh. Dulu. Sekarang? Masih. Lu kan juga nih dia suka bawa-bawa. Nih, kan? Lu juga lu, Bang, lu. Ya, gua mau gonta ganti, sehari gonta ganti kan gua kang ojek. Oh iya benar. Cerita horor. Ima, tadi kan kita setan. Dia malah cerita-cerita horor, terus ngeliat-liat video horor. Iya. Orang di sini tuh kos-kosan segini mewahnya, bagusnya nggak ada horor-hororan. Masa sih? Udah deh, daripada horor-hororan mendingan ajarin kita nyanyi deh, Mak. Lu sembarangan. Lu kan pada cerita horor. Ini gua ada cerita ya. Ada nih cerita. Horor juga, Mak. Ini ada cerita nih. Horor juga? Nih. Sini duduk, Us. Ini kuat gak sini? Kuat. Sertrong. Ntar kalau cerita pas kaget, lu berdiri. Iya. Lumayan ketiban ke dia. Enak. Ini cerita. Jancok, aku mau jatuh. Ini cerita beneran. Ini cerita beneran. Ceritanya nih. Ibu pulang. Ibu pulang ngelas ya? Kenapa? Pakai ginian belum coba. Di depan gue ada buat ini. Pestel. Pestel. Pestel buat jerawat. Gua kayak ngelihat itu. Enggak, takut ada nyamuk gigit muka gue. Kan saya habis perawatan ya. Gimana, Bu? Cerita apa sih, Mak? Ceritanya ya. Ini mah kalau ini real, beneran. Real nih. Jadi lagi nonton. Ini kan karena lagi masa pandemi, di rumah aku tuh baru tidur abis subuh. Abis sholat subuh baru pada tidur. Ini lagi nonton. Anak aku si Salsa yang paling gede tuh lagi video. Ini lagi bikin Instastory. Nah, Instastory ini. Kita hari ini lagi nonton. Ini Ono kucurut. Tiba-tiba ini kamera ke sindang dut, ya kan? Ke sindang dut, ada tangga di sindang. Nih, jauh banget sih rumah dia sampai ke sindang-sindang. Bukan di sindang Laut Kuningan, bukan. Di sini maksudnya. Di sini. Ini anak kos enggak gaul, males ya. Ya kosnya tahun berapa dia? Gua ini jangan ngomongin sindang, Alemong aja gua masih mikir Alemong apa nih tadi deh. Ya udah lu pikir aja dulu. Atau ngomongin soto. Udah kan ini kan lagi begini nih ya, lagi begini. Lu tahu enggak? Di Insta story-nya si anak gue ini di handphone, tiba-tiba di tangga ada yang lewat. Lutuk. Lutuk. Itu beneran. Kok di tangga lewat punya kelutuk jambu. Ada yang lewat beneran. Si Salsa saking stresnya, dia langsung nggak tahu mencet apa kali ya, jadi X. Tapi dia tuh bener-bener ngeliatin, kasih lihat temennya. Ada orang lewat di tangga, kayak di tangga gitu. Kayak lewat aja gitu. Boyen, lu ya. Gua kalau ketiban lu, Alemong.
Masa takut sama mukanya sih? Makanya. Wah kan dia yang bawa, masa dia takut. Ya. Yang bawa. Eh saya juga baru ngeliat itu mukanya begitu. Yang muka, bapak deh tadi kan bawa. Lu, ya. Lu jangan kayak gitu, Meng. Apa ya, Bu? Ini lagi cerita seram. Perasaan cerita horor. Pake gula. Iya. Rabi. 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 Ketemu kuntilanak. Terus. Terus. Nih ada nih, ada aja nih. Uber-uber. Terus. Sama bapak. Naik ke pohon mangga. Terus. Warga gak mau nguber. Emang kenapa? Apa? Mangganya asem. Setan. Wah gede. Gunderwo, gunderwo. Ah. Ada matanya. Ditutup. Ada hidungnya. Hidung ada ya. Tapi mulutnya gak ada. Emang kenapa? Kemana? Pas gue perhatiin, pakai masker. Ya. Pandemi, pandemi. Meng, lu pada daripada gitu, ya, lu ngapain pakai baju ginian? Ya. Ini lagi diet. Kok diet? Emang kok diet pakai bajunya gitu? Ya biar kita kebawa kurus. Oh, ya, cuman anjing lima nguber ada tulang. Iya bener. Tula. Eh ini daripada seram-seram, cerita seram. Mendingan lu bisa nyanyi gak? Belajar nyanyi. Nih jago nih. Jago dia mah nyanyi mah. Saya mah masalah nyanyi mah gampang. Cuman ya sama yang jagonya dulu dan. Ya udah coba, ikutin. Coba. Lu coba jago, ikutin coba. Gue ya. Coba. Nih kayak gini ya. Duh, repot deh hidup gue. Itu ada cengkoknya itu enak. Enggak sembarangan lo, emangnya Tarzan. Oh, Allah. 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 Coba Boya, coba Boya. Iya, iya. Tarzan kejedot. Eh. Dari mana? Dari G apa dari M? Dari W. Yang itu ada kuncinya. Ya, ada kuncinya dong. Oh, ada kuncinya. Kunci mana? Di dapur emak gue naruh. Kunci ini. Lu ngapa repot banget mau nyanyi tau, aja. Nyanyi lama Tarzan banget lu. Oh iya oke. Lagi cuma mau nyanyi gitu. Kepala lu. Cucok. Gue liat Twitter lu udah sambil. Sampai begini banget. Anduk. Bener-bener deh lu. Eh, enggak ada apa-apa, Meng, di sini tuh. Itu takutnya. Eh, lu jangan pada gitu dong. Ini tante baru hari ini disindang, Dut. Jangan sampai Eke takara, Dut, Eke polda, ya kan? Udah ngomong bahasa manis. Udah. Gua ketemu yang ngomong begitu. Orang dari tadi ngomong alemong aja saya masih mikir. Maksudnya itu Tante Iis mau ke Polda gitu loh. Ya, ya. Tapi pulang, pulang. Oh, udah, oh. Deh, udah deh, sekarang gini deh. Lu disuruh nyanyi juga cuman, hah gitu doang orang disuruh, oh, gitu, hah. Sekarat nih. Sekarang. Oh, alemong. Oh, bahasa itu. Lu kenapa? Udah, udah. Demen nih, kalau dia nyanyi udah begini buka kancing nih ntar nih. Ngapain? Ya, masa udah jongkok nggak buka yang nggak keluar. Udah mama nyanyi deh ya. Hitam tante. Kadang ada. Payung hitam. Tuhan, nama Tuhan. Gue. Lu dibawa. Ayo tante nyanyi yang lagi dong. Janda second. Yang itu tuh. Yang ateh. Kau yang ku anggap napasmu megap-megap. Kau yang ku anggap. Teman biasa. Sebagai teman biasa. Kasih tahu jangan berisik, jangan berisik. Eke mau tidur deh. Oh iya. Ya kan tante. Tidur aja sampe ke Ambon. Jadi memang Gang Mawar ini. Ini kisah dari seorang wanita. Iya. Ya kan? Yang sebut saja nama saya Mawar. Eh belum. Oh belum. Belum, baru palanya doang. Kok udah ngap aja kok? Maka. Ini ngeliat angin ginian. Eh lu jangan ketawa, Ge. Udah mulai bau bau menyan. Kok iya nih? Udah minyak wangi, woi. Minyak wangi lu nih. Masa bau menyan? Iya lu boleh. Tuh. Kan gua ada. Kok ada suara serigala, berarti tandanya? Tandanya berarti si Sri ulang tahun. Pakai topres.
Nih kalau ada suara, mana? Udah ada suara anjing begini biasanya. Anjing lewat. Sapa dulu. Dimanggil lu, mak. Allah Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini... Mau kemana lu? Masih lu pergi gak? Begitu, girang banget sih lu. Bang! Pocong! Pocong diikat! Bang! 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 Pocong! Itu lihat ikatannya. Jangan tuh yang pakai ikatan kan. Bang! Pocong. Boyolek! Pocong itu. Bang! Lu takut apaan? Telat! Ngapain? Biasa ngopi. Pada apaan sih? Ampun, Haji Bol. Haji Bolot. Iya. Haji Bolot. Maksudnya itu. Tapi jangan begitu. Lu main Haji Bolot. Ngapain pake? Gayaan muka dilaminatin. Kayak dikacain. Iya. Ngapain sih Pak Haji? Nggak. Keren sih. Gak sabar. Ngapain sih? Allah wakil. Bang. Bang. Bang itu tadi, itu apaan bang di belakang? Yang mana? Bukan, yang jalan, bukan. Oh bukan, oh lihat terbang loh. Jalan. Abang. Bang itu bang. Mana? Itu tadi yang lewat baju pipa ya. Itu hanya perasaanmu saja. Oh, enak dilepas. Kamu jangan takut. Malepuis. Gua juga takut. Malepuis. Ujian. Ada monyong. Pocong! Pocong! Monyong! Pocong! Pocong! Bukan nyamannya di sana. Tadi ada yang lewat pagi. Ah, tahuyal. Tahayul! Tahuyal. Tahayul. Tahayul, eh. Tahayul. Tadi, benar. Itu tadi putih cewek kayaknya. Bolot. Lewat bolak-balik. Ada yang putih-putih. Ah? Ada yang putih-putih tadi. Orang gua udah kupas. Ada yang putih-putih lewat tadi. Ngapain kupas? Ininya belum dibuka. Dibuka dulu. Wih. Belakang lu, Win. Dibuka dulu. Wah. Dibuka. Hei. Ada itu apa lagi? Gue naik bangku. Didorong. Bayar 5.000. Odong-odong. Iya. Odong-odong pe gede. Odong. Odong. Bang, tapi itu tadi ada yang nongol cewek bolak-balik siapa? Lu cerita-cerita yang seru. Lu sih pada cita-cita setan. Ah, orang lu yang minta kan tadi. Lu sih. Kalau nongol usap kan juga turun. Oh kalau setan diusap turun? Turun apa itu? Turun bro. Bang tapi itu beneran. Lu ngerti ke setan. Setan emang apa sih? Setan itu berarti lepet. Itu ketan. Ketan. Asal dibuka dalamnya ketan. Iya itu ketan. Itu di belakang lu no. Tuh kan lu ngomong. Iya apa aja? Iya bang. Serius Boyen. Lu lihat tuh. Oh serem mana lu? Anterin balik aja, Bang. Aduh. Pulang gua anterin. Saya mau takut lewat sana sendirian. Nggak, itu dianterin. Berdua. Berdua, ayo. Pulang. Berdua sama siapa? Iya berdua nih. Tuh di kosan ada apaan tuh? Yuk.